Santi. Ini dulu latihan aku pakai krim panas. Good. Aku target untuk menang sama Swan itu di kelas 1 meter dan di kelas 80 cm. Itu yang aku target untuk menang dari Swan ya. Latihan, tapi aku nggak tahan kalau lihat jajanan dan beberapa hari ini belum lihat. So, apa aja yang kita beli? Ini ada cilor kayaknya. Cilor. Lengkap dengan sambel-sambelannya adalah di sana. Terus ada telur gulung. Aku tuh kalau lihat di mana ya? Di IG gitu-gitu, ngiler banget. Terus ada yang namanya iparnya putu, namanya awuk. Jadi kayak bahannya putu gitu, terus pakai gula merah gitu. Masih panas, mari makan. Kita coba apa dulu ya. Cilor, cilor. Pak Syarif mau tak siapin ya? Yummy. Aku tuh suka banget cilok. Aku digoreng gini tambah mantap. Meskipun tambah nggak sehat. Aduh, mantap semuanya. Bikinnya juara. Oke, aku makan dulu ya. Dadah. Hai, good morning day 2. Sekarang kita udah sampai lagi di BHC dengan Keres di tangan aku dan kita mau menyapa Swan. Nah, hari ini adalah latihan hari kedua dan hari Minggu yaitu harinya parkour. Jadi hari ini kita bakal jumping tinggi-tinggi karena untuk persiapan kompetisi kali ini aku bakal ikut di kelas yang aku belum pernah sebelumnya. Cukup tinggi yaitu di 110 cm. Untuk menguji mental aku dan mentalnya Sword. Nah, kali ini kita targetnya nggak target menang. Karena ini pertama kalinya aku di kelas segini. Dan Sword itu dulunya udah biasa di kelas segini. Tapi udah lama enggak. Jadi kita tes mental kita berdua. Yang penting kita happy, have fun, berani. Itu target dari kompetisi kali ini. Nah, apakah kita akan ikut kelas 110? Itu tergantung dari hasil latihan hari ini. Kalau kita berhasil, bagus, sukses, kita akan ikut. Kalau enggak, kita akan ikut di 1 meter ke bawah. So, gimana latihan hari ini? Nantikan terus ya. Cuma jalan begini aja. Udah mas-masan. Capek. Oke, sekarang terima kasih. Portal ke Sword. Yuk. Oke, sekarang Sword lagi persiapan. Lagi didandanin, baru keluar dari kandang. Disikat. Siap-siap pakai saddle dan lainnya. Sekarang lagi kita jumping. Sebenarnya dia agak super galak. Kalau kalian bisa lihat nanti pas aku baru mau naikin, dia pasti agak nendang-nendang. Terus orang-orang nggak boleh deket, nanti bahaya banget ditendang atau digigit. Tapi kalau udah latihan dia benar-benar super top.
Relax. Jangan dipush. Udah ikut aja. Ikut aja. Nah. Pegang. Ya. Good, Pak. Jadi tadi seluruh latihan aku pakai krim panas. Ternyata sekarang kebakar sampai bakar-bakar aku pakai di pinggang, di kaki sama leher. Ini dapetin. Kayak lagi kena api gitu loh. Tangan di bawah aja. Tangan di bawah, kan. Tunggu. Ajan. Ikut. Jangan tunggu, lagi. Pegang. Ah, begini. Pegang. Ya. Yeah. Pegang. Ingat jokoknya. Ah. Ya. Oke, 1 2 balik. 1 2 3 4. Pemanasan dulu sebelum parkour. Gitu. 1 2 3 jump. 1 2 yes. Good. Jump. Ayo kalian leng ketok. Bangun. Tinggi. Lihat. Good. 5. 1 2 3 4 5. Nah, gitu bangun, Pak. Jangan tidur. Go. Pegang. Jangan pegang. Jangan kendorin. Pegang. Nah. Terus. Putih duduk, lihat. Jangan potong beloknya, tunggu lagi badannya ke belakang lagi. Nah. Duduk. Balikin dulu dikit. Mbak, jangan kepancing, sabar. Kudanya pengen maju, Mbak ada kontrol. Duduk, lihat sini, tunggu. Jangan boleh, kalau dia mau minta jangan boleh. Ya, lurus. Nah. Jangan motong, belok aja, duduk, pegang dulu. Pegang. Balik. 1 2 3 4. Yes. Tenang. Duduk. Tunggu. Balik. Ya. Duduk. Jangan motong, tenang. Lagi. Balik. Ya. Tangan di bawah. Duduk, tenang. Out. 1 2 3. Ya. Yeah. Duduk, tenang. Kaki. Woohoo! Good. Yeah. Thank you for today's word. This is so big. No doubt. So, hari ini kita udah beres latihannya sama sword. Seperti yang tadi aku bilang, latihan hari ini, latihan hari ini seperti kualifikasi untuk pertandingan kelas 110 meter. 110 cm. Kalau dari latihannya lancar, kita akan ikut kompetisi di kelas itu. Dan tadi kita super lancar! Yeay! Jadi sudah dapat carrot banyak. Dan kita akan ikut kompetisi di kelas baru, yaitu 110 cm! Oh my god! Tinggi banget. Dan gimana ya? Excited banget kalau kelas-kelas tinggi, karena pasti kayak fire burning kita akan lebih kencang, kita akan lebih semangat, lebih excited, lebih all out. Tapi juga banyak resiko karena kan tinggi ya, harus hati-hati. Kita nggak mau terjadi macam-macam, jadi kita mau lakukan yang terbaik ya kan Sword ya. Lakukan yang terbaik, percaya 100% sama Sword. Tadi waktu latihan enak banget, aku percaya aja Sword bakal lompat. Dan aku berikan segala bantuan yang aku bisa kasih, seperti di distance, di kaki, di tangan, di badan. Dan dia juga lompatnya super. Dia benar-benar bagus banget, gak sabar banget untuk kompetisi kita ya Sword. Minta carrots! Yeay!
pasti nggak sabar untuk kompetisi bareng. Kita punya goal untuk di kelas 110 kita cuman kayak tujuannya yang penting finish, jadi nggak target untuk menang karena pertama kalinya. Tapi ada beberapa kelas lain yang aku target untuk menang sama Sword, yaitu di kelas 1 meter dan di kelas 80 cm. Itu yang aku target untuk menang bareng Sword ya. Nanti yang di kelas tingginya 110 kalau menang itu bonus. Kalau enggak ya enggak apa-apa karena kita bukan target di situ. So, thank you banget ya Super Sword ya. Sayang. So, kita latihan lagi, latihan terus intensif selama sebelum kompetisi biar kita makin bonding, makin fit, makin semangat. Oke? So, jangan lupa untuk selalu support aku, Sword, and my other babies, King, Fori, Fly. Ada Oreo juga di rumah, ya. Selalu support kita dengan cara komen di bawah ini, klik like-nya, nyalain bell-nya, oh,